Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tips untuk memilih nira aren yang bisa dijadikan gelas mug. Ciri-ciri yang pertama yaitu warnanya bening atau kuning kehijau-hijauan. Ciri-ciri yang kedua, rasanya manis dan segar. Ciri-ciri yang ketiga yaitu aromanya wangi. Jadi untuk menghasilkan gula semut yang baik, kita harus memiliki nira aren yang warnanya bening atau kekuning-kuningan, rasanya manis dan aromanya wangi. Terima kasih, semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba.